Dengan saya, Mirna Reza, salah satu agen PSV dari Manila. Nah, sudah jelas kan? Tersaji lengkap dan mendalam. Masalah hitam pada perempuan ditinjau dari sisi kesehatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Boy Abidin SPOG, serta tinjauan dari sisi agama yang dipaparkan oleh Buya Yahya. Jadi, keputusan ada di tangan Sobat PSV sendiri. Apakah mau melakukan hitam pada putrinya atau tidak? Tapi, bila milih melakukannya harus dipastikan syarat yang sudah dipaparkan oleh Dr. Boy dan Buya Yahya agar semua yang berujung kepada kebaikan dan dapat terhindar dari hal negatif yang bisa merugikan di kemudian hari. Jadi, ikuti terus postingan IG Perempuan Sadar Vagina karena setiap hari banyak info tentang bagaimana kita cara merawat vagina. Salam sehat!